Ratusan mahasiswa lintas kampus di Kota Tangerang, Banten berdemo menolak Undang-Undang Cipta Kerja pada Rabu siang. Mereka bertindak anarkistis dengan menyerang mobil plat merah dan mencoret-coret sejumlah kendaraan. Sejumlah mahasiswa mengadang dan merusak sebuah mobil berplat merah yang melintas di Jalan TMP Taruna Kota Tangerang, Banten. Mereka juga mencoret-coret sejumlah mobil lainnya. Bahkan sebuah bus milik maskapai penerbangan swasta juga tak luput dari aksi vandalisme ini. Kita kali ini sebagai bentuk kecewaan kita terhadap DPR, karena DPR mengambil sebuah tindakan yang memang tidak didasarkan kepada masyarakat Indonesia saat ini. Para mahasiswa lintas kampus ini kecewa karena diadang aparat gabungan saat akan menuju Jakarta untuk berdemo menolak UU Cipta Kerja. Mereka kemudian berorasi di Tugu Adipura dan memblokade Jalan TMP Taruna dan Veteran. Rencananya, mereka akan kembali berdemo pada esok hari dengan sasaran Istana Negara dan Gedung DPR RI Jakarta. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan.